Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ya di channelnya Bubun Kitchen. Kali ini aku ingin membuat bolu pisang Oreo. Bolu ini sangat enak dan tidak serat di kerongkongan ya. Sangat lembut dan teksturnya sangat halus. Mau tahu gimana caranya? Simak terus ya videonya sampai selesai. Inilah bahan-bahan yang aku gunakan. 4 butir telur, 250 gram tepung terigu, 4 buah pisang ambon, 200 gram gula pasir, 150 gram mentega atau margarin yang udah dicairkan, 50 gram Oreo, 1 saset susu kental manis, 1 sendok teh SP, 1 sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh vanili. Pertama, kita hancurkan terlebih dahulu pisangnya. Di sini aku lebih suka pisangnya tidak terlalu hancur ya. Kita masukkan susu kental manis. Dan mentega atau margarin yang udah dicairkan. Ini fungsinya supaya pisang yang udah kita hancurkan tidak menghitam ya. Setelah semuanya tercampur seperti ini, kemudian kita sisihkan. Langkah selanjutnya, kita mixer telur, gula pasir, dan SP. Kita mixer sampai kental, putih, dan berjejak. Jika sudah seperti ini, maka kita kecilkan speednya pada speed yang paling rendah. Kemudian kita masukkan baking powder dan vanili. Kemudian kita masukkan tepung terigu dan campuran pisang dan margarin tadi secara bertahap dan bergantian. Setelah tercampur rata, kemudian kita matikan mixernya. Lalu terakhir kita masukkan Oreo yang udah kita hancurkan. Kemudian kita aduk kembali, asal tercampur aja Oreonya. Di sini juga aku udah siapkan loyang ukuran 24. Kemudian kita masukkan ke dalam loyang. Tapi loyangnya terlebih dahulu udah aku olesi dengan mentega. Kemudian untuk toppingnya di sini aku gunakan Oreo dan irisan pisang ambon. Di sini aku hanya menggunakan oven tangkring dan terlebih dahulu udah aku panaskan. Ini kita oven selama lebih kurang 40 menit. Setelah 40 menit,
ini kue bolunya udah matang, udah bisa kita angkat. Tara, seperti ini ya hasilnya. Sangat cantik ya. Sekarang aku mau keluarkan dari loyang. Dan bagian bawahnya pun tidak ada lengket sama sekali. Sangat mulus ya teman-teman. Aku potong ya kuenya, biar teman-teman bisa lihat gimana tekstur bagian dalamnya. Ini masih panas ya teman-teman. Ini sangat lembut dan halus sekali. Dan rasanya pun sangat enak. Oke, inilah hasil masakan kita pada hari ini, bolu pisang Oreo. Silakan dicoba ya. Jika ada pertanyaan tentang resep, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Assalamualaikum.